Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, alhamdulillah selamat datang pada pengajian berkitab dan kitab Matan Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, iaitu matan kepada tangga kepada taufiq bagi mencintai Allah yang sebenarnya. Dan karangan Syekh Abdullah bin Hussein bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'lawi Al-Hadrami. Jadi kitab ni adalah matan ya. Maksudnya matan dia adalah ringkas. Okey. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana ulama-ulama dulu menulis kitab ya. Jadi mereka menulis kitab daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran, tafsiran Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu ni sangat banyak. Kan kitab-kitab ni sangat banyak. Kan jadi daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat juga ada kitab, ada koleksi perkataan-perkataan ataupun syarah, kan macam syarah Ibnu Abbas sendiri dan sebagainya, dan kitab-kitab hadis sendiri. So jadi banyak sangat. Jadi sampailah akhirnya kitab-kitab yang banyak ni, oleh kerana banyak sangat, maka sampai satu masa mereka membuat matan. Matan ni maksudnya apa? Daripada beribu-ribu kitab tu dijadikan sebuah kitab saja. Jadi dipanggil matan ataupun mukhtasar. Kan? Contoh macam kitab Al-Umm. Kan? Yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Lepas tu ada Mukhtasar Al-Muzanni, iaitu kitab ringkasan daripada Al-Umm daripada anak murid Imam Asy-Syafi'i, iaitu Al-Muzanni. Kan? Kemudian kitab Muhazzab. Kan? Mana kitab Muhazzab? Bila banyak kitab contoh Al-Muhazzab, Ibnu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi Al-Fairuz-Zabadi. Kan? Daripada Syiraz, daripada Fairuz-Zabadi. Jadi mengarang kitab fiqah, banyak kitab. Kemudian diringkaskan menjadi matan. Kan? Sampai satu tahap orang baca matan ni terlalu ringkas. Jadi orang tak faham. Jadi ada kitab syarah kepada matan. Jadi maknanya beribu-ribu kitab, beratus-ratus kitab jadi matan. Kemudian orang baca matan terlalu ringkas pula. Jadi ada syarah pada matan. Contoh macam Syamilul Kabir, kan? Ala Mukhtasar Al-Muzanni. Jadi maknanya Al-Muzanni tadi dah mukhtasar. Mukhtasar tak faham. Jadi Syamilul Kabir daripada Ibn Sabbah Al-Baghdadi. Jadi panjang balik kitab tu. Besar-besar balik kitab tu. Al-Wasit, kan? Imam Al-Ghazali ataupun Al-Wajiz. Kan? Begitu juga dengan kalau kitab Imam Asy-Syafi'i, banyak ulama kita yang menulis, kan? Minhajul Talibin. Majmu' Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi kategori kitab yang kita akan baca ni dipanggil matan. Matan ni maknanya ringkasan daripada beribu-ribu kitab, beratus-ratus kitab tu maknanya dijadikan satu kitab saja. Lepas tu kitab ni nipis Ini setara ada matan dalam bahasa Arab dan juga ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ini pun dah nipis. Sebab itu ada setengah-setengah orang membaca kitab Matan Sulamut Taufiq ni tak faham. Jadi wujud orang yang buat syarah kepada matan ni. Banyak juga kitab-kitab mengenai kitab Sulamut Taufiq, syarah kepada Sulamut Taufiq ni, antaranya Mirqat, kan? Kitab Mirqat itu syarah kepada Sulamut Taufiq ni juga, kan? So ini maknanya Is'adur Rafiq, kan? Wa Bughyatut Tasdiq itu juga syarah kepada Sulamut Taufiq, ataupun Hasyiah Sibtul Jilani. Itu juga maknanya antara syarah-syarah daripada kitab-kitab yang matan ini. So hari ini kita baca kitab matan, sebab itulah dia tidak ada dalil, dia tidak ada banyak syarah dia. So yang mengajar kena membahaskanlah. So kena kita menulislah. Kena rajin menulis So jadi bila kita mulai, kita catat syarah-syarah dia. Kalau nak belajar fiqh yang okey, mana dalil ni orang cakap kan? Itu kitab besar lagi.
Okey. So jadi kita berkenalan dengan kitab meringkas Matan Sulamut Taufiq. Okey. Syekh pengarang ni Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'lawi ni adalah ulama kurun ke-17. Okey. Jadi Syekh Abdullah Al-Husain ni iaitu lahir pada kurun ke-17 1778 Masihi bersamaan dengan 1191 Hijrah. Dan 1778 bersamaan dengan 1191 Hijrah. Maksudnya kalau sekarang 2019 kitab ini telah berumur 241 tahun kurang lebih, eh? Nak ceritanya barokahnya ulama terdahulu kan tulis kitab dah 200 tahun masih lagi dimanfaatkan. Maksudnya apa? Selama mana kita membaca kitab ini pengarang kan dapat pahalanya masuk kat kubur dia. Sebab antara pahala yang kekal adalah iaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini kita ambil iktibar kan, maksudnya syukur ulama terdahulu kan dapat meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita ni. Jadi maknanya lahir di Hadramaut di Tarim. Dan dulu 1700, 1900, hatta awal 1980-an pun orang tak kenal mana Tarim. Orang tak kenal, orang kita biasa dengar Hadramaut. Hadramaut lebih spesifik Tarim, tempat yang banyak melahirkan ulama dan para pendakwah. Dan rata-rata orang di sana bermazhab Syafi'i. Sebab itu kalau kita baca buku sejarah, ada Orientalis. Orientalis ni orang barat yang tulis bahawa kita ni dapat Islam second hand. Kita dapat Islam daripada China, kita dapat Islam daripada India. Kalau kita dapat Islam betul daripada India, kita bermazhab Hanafi. Sebab India mazhabnya Hanafi. Kan? Hatta China sendiri pun mazhabnya adalah Hanafi. Tapi orang kita di Nusantara mazhabnya Syafi'i. Maksudnya kita dapat Islam daripada orang Arab sendiri. Jadi orang Orientalis nak lunturkan jati diri orang Melayu kita. Dia kata lah orang Melayu ni dapat Islam pun second hand. Tak direct daripada Arab. Kan? Direct daripada India, China. Kalau kita baca buku sejarah, anak kita tingkatan 3, tingkatan 5, kan? Islam tu datang dari Nusantara, daripada China, daripada India, daripada Arab. Dan diorang mengejek, alah kita dapat Islam second hand. Tapi tak, kita dapat Islam direct daripada Hadramaut, daripada orang Arab sendiri. Kan? Sebab itu kita bermazhab Syafi'i, sebab orang Hadramaut adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Dan orang yang berada di Hadramaut ni adalah keturunan daripada Nabi SAW daripada jaluran Sayyidina Husain. Daripada jaluran Sayyidina Husain. Sebab itu kalau kita tengok okay, ketika maknanya zaman Rasulullah kena sahabat kemudian Sayyidina Ali. Kemudian selepas zaman Sayyidina Ali berlaku zaman fitnah kepada keluarga Nabi. Orang banyak nak bunuh keluarga Nabi. Dan ketika itu pengaruh Syiah telah mula banyak. Maka keturunan Husain ni, Muhammad Muhajir, dibawa semua keturunan Husain tu pergi Hadramaut. Tujuannya apa? Biar jangan ada keturunan Nabi daripada jaluran Husain yang terpengaruh dengan Syiah. Seluruh keturunan Husain bawa ke Hadramaut. Hadramaut waktu tu kampung, macam hujung kampung lah, orang pun tak jumpa macam tu lah. Jadi itu berkembang. Sebab itu keturunan Hasan ada yang Syiah. Keturunan Husain insya-Allah tak ada. Sebab semua keturunannya telah dibawa kepada Hadramaut. Dan kalau kita tengok tasawuf ataupun tarekat. Tarekat ni dibawa antaranya zikir jaluran banyak daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Okey. Sayyidina Ali ada dua orang anak, Hasan dan Husain. Kalau tarekat yang dibawa oleh Husain, maknanya Sayyidina Husain punya anak buah, dia agak lembut. Jenis selawat-selawat. Betul orang Melayu kita dapat
kalau tasawuf tu lebih pada selawat-selawat, tak agresif. Tak macam mana tarekat daripada keturunan Hasan yang memang ada gerakan badan. Kan kita, tapi dalam Quran Allah sebut orang beriman tu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah berdiri, duduk dan juga berbaring. Itu ijtihad dia, cara dia lah. Cuma cara kat Malaysia ni kita agak rasa macam macam pelik sikit kita rasa. Zikir boleh gerak-gerak macam tu? Sebab kita beratus tahun dulu selawat-selawat daripada keturunan Nabi, daripada jalur Husain, daripada Hadramaut. Sebab tu kita agak lembut. Maksudnya selawat-selawat. Kalau kita sampai pernah pergi Hadramaut, pergi Tarim, banyak amalan kita, budaya kita daripada sana sama. Kalau salam ni, salam yang letak kat, dekat dada, dekat dahi, itu orang sana. Kain plekat kita. Kain gombang ni, kain plekat ni. Orang sana pun pakai juga. Lebih kurang sama je. Jadi kita daripada jalur yang sana tu. Okey. Jadi Syekh Abdullah bin Husain At-Tahir daripada Hadramaut dan daripada Tarim lebih spesifik lagi. Muslimin dan muslimat rahimatullah sekalian. Okey, itu sebagai mukadimah pengenalan kepada kitab ini ya. Jadi at least kita kenallah siapa pengarang dia, kan? Dan kitab ini alhamdulillah diterjemahkan oleh dua orang Ibnu Danur Al-Jawi dan juga Muhammad Mustaqim bin Hasanar Kunju. Jadi maksudnya terima kasih kan, mudah-mudahan di amalan berkekalan juga kepada ustaz berdua yang tolong terjemahkan benda ni. Okey. Sebelum kita mulakan sebelum mukadimah dia, kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab ni, kepada guru-guru kita, kepada yang tolong menterjemahkan, pada diri kita, pada mak ayah kita, mudah-mudahan Allah beri keberkatan dan kebaikan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, مقدمه penterjemah. Maka surat 5 tu kita boleh baca sendiri kan, kita boleh baca dan kitab ni digunakan banyak di pondok-pondok, tok guru kita mengajar untuk yang ringkas. Kitab ni walaupun ringkas dia merangkumi 3 bahagian ya, iaitu bahagian akidah, bahagian syariah fiqh dan juga bahagian tasawuf. Dari bagian tasawuf tu hanya menyentuh mengenai maksiat dan bagaimana bertaubat. Okey, maksiat-maksiat. Adapun bahagian fiqh, okey. Fiqh yang ada dalam kitab ini iaitu daripada sudut fiqh ibadah dan fiqh muamalat. Okey. Dan fiqh muamalat sikit ada fiqh munakahat kan, iaitu bab nafkah. So jadi fiqh yang besar ada 4. Kalau kita kitab besar ada 4 fiqh ibadah, fiqh muamalat, munakahat dan jenayat. So kitab ni tidak menyentuh fiqh jenayah kan. Jadi maknanya dia sentuh 3 bab fiqh yang besar lah, iaitu fiqh ibadah, fiqh muamalat dan fiqh munakahat sikit saja. Itu bab nafkah jadi yang lain bab tasawuf tadi saya sebut, bab maksiat dan juga bagaimana bertaubat. Okey. Usuluddin mengenai percaya kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah pengenalan pada kitab ini So walaupun ringkas tapi dia padat kan. Jadi macam mana saya mengendalikan kitab ini, insyaAllah kita akan ada yang tolong baca, dipanggil muqri. Muqri ni qara'a lah, aqra'a membaca, membacakan, muqri yang tolong membacakan. So di mananya terima kasih yang tolong bacakan, dan tetap minggu nanti kelas saya kita akan membacakan. Dan
saya hanya akan baca dia punya matan dalam bahasa Arab, mukaddimah dengan penutup je. Yang lain kita terus baca bahasa Melayu untuk saya syarah terus. Sebab aku tidak akan ambil masa panjang. Kemudian saya diamanahkan untuk buka kitab ni lebih kurang dalam 10 ke 15 kali. Jadi dia ada 40 bab. Kitab ni ada 40 bab tau. 38 fasal, satu mukaddimah, satu penutup. Dia ada 40 bab. So kalau 40 bahagi 15 berapa? Berapa? 40 bagi 15. Dalam 2.5 lah lebih kurang lah. Maknanya at least kita kena habiskan satu kelas 2.5 bab. Kan? Jadi maknanya banyak tu cabaran ni menghabiskan dalam 15 kali kelas ? Okey. Kemudian seterusnya mengenai kitab ni lagi ? Pengajian kitab kita ni macam saya ngajar kitab yang lepas, Penawar Hati tu. Ada setengah keadaan saya tak ada kat Malaysia atau tak berkesempatan. So kita akan bincang ganti untuk pada hari lain lah ya. Nah, kadang-kadang saya tak ada sebagainya. Kita akan ganti pada hari lain insyaAllah. Okey. Itu saya sebutkan mukadimah dan pengendalian kelas ni insyaAllah. Okey. Okey, boleh buka muka surat yang ketujuh. Kan? Permulaan kitab ini. Mukadimah saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, fahada juz'un latifun yassarahu Allahu ta'ala fima yajibu ta'allumuh wa ta'limuh wal amanu bihi lil khasin wal am. والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب وسميته سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والزلف لديه وأن يوفق من وفق عليه للعمل بالمقتضاه ثم ترقي بتودد بالنوافل وليعوز حبه وولاه. مقدمه. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pujian hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah yang Maha Esa, lagi tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas baginda, juga ke atas seluruh ahli keluarga dan sahabat baginda, serta semua yang mengikuti jalan mereka. Amma ba'd. Adapun yang demikian, kitab ini adalah sebuah karangan ringkas yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan perkara yang wajib dipelajari, diajarkan dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Kewajipan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pahala kepada pelakunya dan mengancam orang yang meninggalkan dengan siksaan. Kitab ini aku namakan Sulamu Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang bermaksud tangga untuk memperoleh taufik kepada kecintaan Allah di atas jalan yang benar. Aku meminta kepada Allah yang Maha Pemurah supaya terjadinya menjadikan ia terhasil daripadanya, semata-mata kerananya, kerana cinta padanya dan kembali kepadanya. Semoga ia menjadi sebab untuk berada dekat dan tinggi di sisinya pada hari kiamat nanti. Aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberi taufik kepada orang yang membaca kitab ini untuk beramal dan isi kandungannya, dan dapat merasai kecintaan terhadap perkara-perkara sunat supaya memperoleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan? Sulamu taufiq, tangga kepada taufiq. Kita biasa dengar hidayah dan taufiq. Apa beza hidayah? Apa beza taufiq? Hidayah ni ketukan hati dari Allah untuk kita jadi baik. Hidayah ni ketukan hati daripada Allah untuk kita jadi baik.
taufik adalah jalan nak jadi baik. Jadi ada orang yang dapat hidayah tak dapat taufik. Dia memang nak jadi baik. Hati tu niat nak jadi baik. Tapi tak jumpa jalan macam mana jadi baik. Jadi hidayah adalah ketukan hati daripada Allah untuk kita menjadi orang yang baik. Sedangkan taufik adalah jalan. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan sekalian ni, satu orang. Dia ni di Shah Alam. Shah Alam ni macam Bangi jugalah, banyak kelas-kelas agama macam ini kan. Subuh ada, duha ada. Begitu juga dengan zuhur ada, lepas zuhur ada, asar ada, kan? Maghrib ada, isyak ada, lepas isyak macam ni pun ada. Kan? Shah Alam macam Bangi kita katlah. Dia kata, "Ustaz, saya lama dah duduk Shah Alam, Ustaz. Satu hari saya lebih kuliah, dia singgah macam ni. Dia jumpa. Tapi tak jumpalah kelas-kelas agama, Ustaz. Saya tahu tak mana kelas-kelas agama, Ustaz." Dia tanya saya dekat Shah Alam tau. Dia duduk Shah Alam lama dah. Saya pun tanya, "Okey, kak, sini ada kelas, Masjid Negeri ada, ni ada. "Oh ya, ada Ustaz, ada." Maksudnya apa? Hidayah nak jadi baik ada, tapi taufik tak jumpa. Jalan tu tak jumpa. Jadi Syekh Abdullah bin Husin bin Tahir Muhammad Al-Ba'lawi Al-Hadrami ni, dia karang kitab ini bagi orang yang dah ada kesedaran nak jadi baik, tapi jalan macam mana? Sebab tu dia namakan kitab ini Sulamu Taufiq, tangga kepada taufik, kepada jalan. Ila mahabbatillahi ta'ala tahqiq, kepada mencintai Allah sebenarnya. Kan? Jadi tujuan kitab ini dikarang adalah untuk menceritakan taufik, jalan setelah orang ada hidayah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan, sebab tu di hujung perkataan dia, mudah-mudahan orang yang belajar mendapat taufik, ya. Macam mana cara ila mahabbatillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala ala tahqiq. Itu maksud kitab ini, ya. Okey. Jadi kita masuk kepada fasal yang pertama, ya. Terus bab yang kedua, fasal yang pertama. Yajibu ila kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam wa thubutu fi ala dawam wa iltizamu ala lazima alaihi min al ahkam. Silakan. Okey, sekejap . Mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf orang yang terletak tanggungjawab di bahunya. Mukallaf orang yang terletak tanggungjawab di bahunya. Okey. Jadi ciri-ciri orang yang diletakkan tanggungjawab di bahunya apa? Ciri-cirinya baligh. Orang baligh. Orang baligh dipanggil mukallaf. Mana terletak tanggungjawab di bahunya. Kemudian berakal. Kalau anak kita tidak berakal atau seorang tidak berakal, tidak dia ditaklif, tak ditanggungjawabkan di atas bahunya. Kemudian Islamlah. Islam itu sendiri. Mula dia mengucap dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu mukallaf. So jadi depan saya ni Islam, insyaAllah. Kemudian berakal, okey, baligh, insyaAllah. Jadi kita termasuk daripada orang yang disebut dalam kitab ni. Okey, silakan. Wajib ke atas seluruh orang yang mukallaf termasuk dalam agama Islam setiap sekitar di dalamnya dan menerima segala hukum hakam yang wajib ke atasnya. Okey, jadi maknanya kita ni bukan saja disuruh masuk Islam tapi kekal di dalamnya. Allah sebut dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam itu. Wajib kita kekal dan kita minta Allah kekalkan kita. Okay, seterusnya. Terus bahasa Melayu. Bagian perkara yang wajib diketahui dan diyakini setiap masa adalah hukum syahadah atau penyaksian. Lafaznya adalah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Okey, jadi
dua syahadah dia panggil, syahadatain, dua syahadah. Pertama, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Okey. La tiada ilaha, bahasa yang senang nak faham. Senang nak faham dalam bahasa Melayu diterjemahkan Tuhan. Tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Okey. Tapi kita yang belajar kitab ni, belajar kitab ni ilah. Perkataan ilah tu, ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada berkuasa melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Jadi sebagai anak kita, kita nak ajar bahasa yang senang. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bagi kita ni yang dah belajar ni, ilah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna yang Allah sebut walillahil asmaul husna, itulah ilah. Sebab tu Nabi SAW sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah, kamu baharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Maksud tiada segala-gala melainkan Allah. Hari ini kalau kita mungkin tengah kesempitan rezeki, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Syekh Abdullah Al-Husain ini, anak muridnya, menceritakan satu hari beliau membaca la ilaha illallah sebanyak 25,000 kali. Syekh Abdullah Husain, satu hari 25,000 kali. Maksudnya kalaulah satu hari ada 24 jam, setiap jam tu dia baca 2,000 lebih la ilaha illallah tu. Sentiasa ada dalam hati ini. Jadi maknanya kita yang belajar ilah tu 99 itulah ilah. Sampai kita rasa tiada segala-gala melainkan Allah. Siapa yang pernah pergi kota Alhambra di Spain, dekat selatan Spanyol, ada negeri 8 dipanggil Andalusia. Kan? Dia adik negeri 9 kat kita ni. Dia 8 negeri, Sevilla, Cordova, Malaga, kan? Apa lagi? Saya lama tak pergi sana, tak ingat. Dia 8 negeri. 8 negeri bahagian selatan itu adalah negeri Islam. Dinamakan Andalusia. Okey. Andalusia ni terletak dekat benua Eropah. Negeri Islam waktu tu yang paling dekat adalah Maghribi ataupun Maroko. Maghribi ataupun Maroko paling dekat waktu tu, eh. Nak menyeberang Maghribi ataupun Maroko dulu hampir 2 minggu. Dulu, eh. Sekarang ada enjin, cepatlah, eh. Kapal laju sebab ini kapal layar ni hampir 2 minggu. Maknanya kalau apa-apa hal dekat negeri Andalusia, 2 minggu baru bantuan boleh sampai. 2 minggu. Jadi di setiap tiang-tiang istana ke tempat tentera ke rumah-rumah, rumah-rumah orang Islam di Andalusia tertulis kalimah la ilaha illallah, tapi la ghalib illallah, tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Selagi mana dia memahami perkataan la ilaha illallah itu, selagi itu mereka kuat. Sehinggalah mereka lupa kalimah la ilaha illallah dan mereka menjadi lemah. Akhirnya diserang oleh tentera Kristian daripada Spanyol, dan Spanyol menamakan ketika itu sebagai Reconquista. Dia tawan balik negara-negara Islam Andalusia. Jadi ketika raja terakhir Andalusia kan dihalau keluar daripada Andalusia, dia dipaksa untuk sign 5 benda. 5 benda dipaksa sign. Abu Abdul, raja terakhir Andalusia, dipaksa sign 5 benda. Yang pertamanya, orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Yang keduanya, kalau tak nak keluar, kena masuk Kristian. Kalau tak nak masuk Kristian, maka kena bunuh.
Kalau tak nak kena bunuh, nak duduk juga, Nuh pergi duduk dekat gunung yang hampir setahun bersalji. Nama gunung tu Sirah Nevada. Dan yang kelima, orang Islam tak boleh balik ke Andalusia. Jadi Abu Abdullah kalah pada 1492 Masihi. Tak lama sebelum Melaka tombang, Melaka 1511. Di 1492, Abu Abdul terpaksa, kerana dipaksa untuk sign. Pertama, orang Islam mesti keluar dari Andalusia. Yang kedua, kalau tak nak keluar, bunuh. Yang ketiga, dipaksa sign untuk kalau tak nak kena bunuh, masuk Kristian. Yang keempat, kalau tak nak masuk Kristian, pergi duduk Sirah Nevada. Maka disign empat-empat. Tapi Abu Abdul tak nak sign yang kelima. Dia kata, orang Islam tak boleh balik ke Andalusia. Tak, aku tak nak sign benda kelima. Kata Musa, aku bunuh. Kau bunuh, bunuhlah. Aku tak nak sign yang kelima. Ah, tak apalah, kau pun dah kalah pun. Orang Islam takkan balik. Lah. Tak apalah. Tak payah sign yang kelima. Maka orang Islam semua keluar ke Andalusia. Tak ada yang masuk Kristian. Ada yang kena bunuh. Ada yang duduk di Sirah Nevada. Beratus tahun, tuan-tuan sekalian, sampai akhirnya Spain menjadi negara demokrasi. Pada 1975, orang Islam nak buat masjid. Nak buat masjid, eh? Orang Islam dah mula, demokrasi dah mula ramai balik. Nak buat masjid. Oh, tak bagi. Tak bagi, eh? Sebab apa? Oh, orang Islam pernah kalah di Andalusia. Kamu tak boleh nak buat masjid. Orang Islam fight dekat mahkamah. Apabila fight kat mahkamah, mereka buka balik perjanjian lama. Pergi ke museum, buka perjanjian lama. Tengok, orang Islam tak boleh balik. Tengok-tengok, Abu Abdul hanya sign empat benda saja. Yang kelima, orang Islam tak boleh masuk ke Andalusia, tidak disignnya, tuan-tuan sekalian. 1975 di-fight, 10 tahun lepas tu, 1985, menang orang Islam dan berjaya buat masjid yang pertama kembali di Andalusia. Kan? Ha, tengok. Jadi Andalusia selagi mana mereka berpegang la ilaha illallah, selagi itulah kita kuat. Sebab itu bermula kitab ini dengan kalimah syahadah. Untuk memahamkan anak kita bahasa yang mudah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bagi kita yang belajar, ilah, 99 nama Allah dalam rantaian asma'ul husna, itulah ilah. Kan? Malah lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berpeganglah dengan kalimah la ilaha illallah, la ilallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Kemudian, sila. Ia wajib diucapkan sekarang oleh orang kafir dan wajib diucapkan dalam solat oleh orang Islam. Okey, so jadi bagi orang kafir wajib kita sampaikan kalimah syahadah ini. Bagi orang Islam, selepas ucapan dia kena wajib untuk baca dalam sembahyang. Okey, tambahkan dalam catatan kita. Tambahkan dalam catatan kita. Tuan-tuan sekalian, dakwah ada dua jenis. Dakwah ada dua jenis. Satu dipanggil dakwah Islamiah. Satu dipanggil dakwah Islahiyah. Islamiah ni dakwah orang Islam pada orang kafir. Dakwah Islamiah. Dakwah Islahiyah, islah ni makna perbaiki. Orang Islam kepada orang Islam. Jadi di masjid kita ni, dia adalah dakwah Islahiyah. Kan? Islamiah, orang Islam kepada orang kafir. Saya nak kongsikan sikit. Kerajaan Andalusia yang terbina hampir 800 tahun. Kan? Apakah iktibar kerajaan Andalusia di sana ketika runtuhnya kerajaan Bani Umayyah? Eh? Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rashidin, kerajaan Bani Umayyah. Kemudian kerajaan Bani Abbasiyah. So ketika kerajaan Bani Umayyah ni tombang, diganti kerajaan Abbasiyah, seluruh orang yang sokong kerajaan Bani Umayyah ni melintas ke Andalusia. Mereka membina kerajaan di sana. Jadi kerajaan Andalusia berasal daripada kerajaan Bani Umayyah. Yang lain tu semua dah jadi kerajaan Abbasiyah, kecuali kerajaan Andalusia saja. Jadi mereka datang ramai-ramai, bina kerajaan di sana, tetapi mereka terlupa untuk dakwah Islamiah. Hanya dakwah Islahiyah saja. Sebab itu orang Spain waktu tu tak rasa Islam tu sebagai sebahagian daripada mereka. Mereka rasa orang Islam datang sebagai menjajah mereka.
Ha, beza dengan orang Islam datang ke tempat-tempat lain. Tempat lain dakwah islahiyah dan islamiyah berjalan serentak tuan-tuan sekalian. Sebab itu Islam berjaya, para sahabat itu berjaya mengislamkan dua empayar dan dua laluan besar. Dua empayar ni mana? Rom dan Parsi. Dua laluan besar mana? Spice Route dan Silk Route. Silk Route ni laluan sutra. Laluan sutra ni mula daripada mana? Dia mula daripada Zian, Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah dua, satu Rom, satu Parsi. Itu Silk Route, laluan sutra. Laluan rempah ni mana? Laluan rempah ni Guangzhou, Melaka and Goa. Hadramaut pecah kepada dua, Rom dan juga Parsi. So kita ni berada dalam jalulan laluan rempah. Kan? So jadi para sahabat islamkan laluan rempah dan laluan sutra. Islamiah dengan islahiyah berjalan serentak. Jadi apa yang berlaku di Andalusia, mereka tidak menjalankan dakwah islamiah. So kita kena jaga-jaga dan kita kena ambil iktibar. Di negara kita ni, tuan-tuan sekalian, kita masyarakat berbilang. Kan? Majmuk, alhamdulillah. Tapi kita jarang untuk membuat dakwah islamiah. Kan? Kita tumpu islahiyah. Bagus, alhamdulillah. Tapi kan, maksudnya kita kena tingkatkan juga dakwah islamiah ni. Jangan jadi macam Andalusia. Itu iktibar dia. Okay? Jadi kongsikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni kepada ramai orang. Jadi kita ni bagi orang kafir ucap syahadah, bagi kita walaupun kita dah ucap, kita kena baca lagi dalam sembahyang kita. Okey, muka surat 10 sebelah tu. Silakan. Okay, kita dapat tengok sini, iaitu makna asyhadu alla ilaha illallah tu kita boleh tengok, iaitu Allah tu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dia yang maha hidup, maha tunggal, maha hebat, awal yang akhir, kan? Iaitu asmaul husna, 99 nama Allah dalam rentan asmaul husna, itulah ilah, itulah maksud ilah tu. Kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah kita untuk meringkaskan untuk kita faham, bahawa kita wajib mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu untuk mudah faham. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tidak ada sekutu bagi dia. Tidak laisa kamitslihi syai, maknanya 20 sifat yang wajib kita tahu, 20 sifat yang mustahil, maknanya 40 sifat, satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan, so pendetilan bagi 40 sifat ni insyaallah nanti boleh minta ustaz kita ngajar pasal 40 sifat yang wajib kita tahu, 20 yang wajib, 20 yang mustahil
dan satu yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ketika orang membahaskan mengenai 99 nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang membahaskan mengikut akal mereka semata-mata sampai mereka tu menjisimkan Tuhan. Ha, sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah kemudian susun balik untuk mudah faham. 41 sifat, 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan satu yang harus. Ada orang mempermainkan ataupun, oi, takkanlah sifat Allah cuma 20 saja. 20 ini yang asas untuk kita faham biar jangan sesat tu je. Biar jangan sesat. Sifat Allah maha luas, maha apa yang baik semua milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma 20 ini didisiplinkan untuk kita tahu. Takut kita tersalah tafsir. Kan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala tu. Jadi dalam kitab ni asyhadu alla ilaha illallah tu pada permulaan siapa tu Allah? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mana 99 nama Allah. Kan? Daripada rantaian Asmaul Husna itu. Kemudian yang bagian bawah tu sebenarnya ringkasan kepada sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan satu yang harus tu, kan? Jadi nak belajar 41 sifat tu nanti kemudian ataupun dengan ustaz lain insyaAllah. Khas macam mananya kita khas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Okey, itu syahadah yang pertama iaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadah yang kedua. Yang kedua, sila. Makna syahadah kedua iaitu aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Adalah kamu mengetahui, meyakini, membenarkan dan beriman bahawa pembunuh dan nabi kita iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benda yang kita kena tahu Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu sendiri adalah merujuk kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kan bin Abdul Manaf al-Quraisy. Sebab apa? Jangan sampai ada orang yang namanya Muhammad kemudian mengaku, oh tok syahadah tu nama akulah. Jelas. Maksudnya Muhammad siapa? Merujuk Nabi kita Muhammad yang lahirnya itu di Mekah. Wafatnya itu di Madinah, berhijrahnya di Madinah, wafatnya itu di Madinah. Jelas. Sebab kita tak terfikir, tapi ada orang yang salah tafsir macam tu. Tuan-tuan sekalian, Beberapa tahun lepas, 2016. Waktu tu Imam Satu Masjid Aqsa, nak senang faham, saya nak cakap. Imam Satu Masjid Aqsa datang ke Malaysia. Imam Satu Masjid Aqsa, dia sebenarnya ada persidangan negara-negara Islam di Indonesia, OIC di Indonesia. Jadi dia pergi, kemudian saya yang kata, mam datanglah, bagilah kuliah ke orang Malaysia. Dia kata, okey saya, aku boleh spend 2 hari kat sini. Kan? Boleh spend 2 hari. Jadi daripada Jakarta tu, pergi sini, 2 hari dapat bagi kuliah, tapi kuliah ketika itu sekitar Shah Alam. Okay? Jadi saya nak bawa lah jumpa, kan? Orang-orang ni, biar orang-orang besar ni kan, biar Imam Al-Aqsa boleh bagi nasihat. Tak kisahlah raja ke, waktu tu pemimpin ke apa, saya nak bawa supaya bagi doa sikit boleh tak kat diorang ni. Macam tu. Jadi, waktu saya susun perjalanan Imam Al-Aqsa hanya 2 hari tu, banyak saya nak pergi tak boleh. Saya nak pergi dengan satu nak jemput untuk kepada istana pun tak boleh. Apa tak boleh ni? Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, dalam lebih kurang seminggu sebelum itu, ada satu orang mengaku Imam Al-Aqsa dan berjalan minta derma tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi kita ni, saya banyak orang datang sini asal daripada Palestin je di Imam Al-Aqsa. Asal Palestin je Imam Al-Aqsa. Asal Imam Al-Aqsa je daripada Palestin. Jadi semua orang mengaku begitu. Imam Al-Aqsa tuan-tuan sekalian, sepatah pun tak ada lafaz masa derma. Sepatah pun tak ada.
Kan? Jadi lepas ceramah orang sibuk nak sedekah kat dia kan, bagi kan. Bagi-bagi. Jadi sedekah, dia dah bagi terima kasih apa semua. Dalam kereta dia kata, Muhammad, kau tolong pegangkan. Aku tak mau benda dunia dekat dengan diri aku. Imam Al-Aqsa, the real imam. Orang bagi sedekah pun tak nak pegang. Aku tak nak benda dunia dekat badan aku. Kau pegang, kau pegangkan. Jadi kebetulan dia balik tu dengan rombongan saya nak pergi Al-Aqsa, dia kata, kau pegangkan. Kan? Nanti sana nanti, tengoklah kita mana pergi masjid ke apa semua. Padahal orang bagi dia tu. Kan? Jadi orang-orang yang lain ni datang minta derma. Jadi dalam seminggu lepas tu, ada satu orang, dia minta derma. Dia Imam Al-Aqsa. Imam Masjid Al-Aqsa. Jadi saya kata, saya bawa the real imam. Ini real imam datang Masjid Al-Aqsa. Tak. Ini kita dah jumpa real imam. Imam Al-Aqsa. Saya kata, tak, ini imam sebenar. Tak, kita jumpa real Imam Al-Aqsa seminggu lepas. Jadi, tak inilah. Saya kata, Imam Al-Aqsa ada satu je, imam nombor satu. Kan? Jadi, dia ada bagi kita kerja tau, untuk derma. Untuk Masjid Aqsa. Saya kata, Imam Al-Aqsa tak minta derma, saya kata. Dia tak ada pernah sebut lapas derma dekat mulut dia. Jadi, orang ni tengok balik kita kerja. Rupanya, Imam Masjid Al-Aqsa Chennai, India. Betul, betul. Jadi sudut salah, okey, katakan kita namakan masjid kita ni dekat Bangi, Bandar Baru Magi ni, Masjid Asalah ni, katakanlah kita namakan masjid ni Masjid Al-Aqsa contohnya. Kita namakan dia Masjid Al-Aqsa. Salah ke tak salah, ikut kita lah, kita nak bagi nama apa. Tapi agak ada benda yang tak kena di situ. Sebab apa? Dia jumpa orang, dia kata, saya Imam Masjid Al-Aqsa. Tapi Imam Masjid Al-Aqsa Bandar Baru Bangi. Kan? Jadi sebab itu dalam kitab fiqah, mana-mana kalau kita tengok, ibadah haji berada di Mekah. Mekah tu mana? Mekah yang ada di Tanah Haram. Jelas takrifan dia tu. Ha, jadi kita kata, Nabi kita Muhammad kita kenal lah. Apa nak cerita dengan Muhammad bin Nawab? Sebab ada orang macam tu. Kan? Sebab tu dijelaskan. Siapa wa ashadu anna Muhammad itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf yang lahir di Mekah, berhijrah di Madinah, wafatnya di Madinah. Jelas. Kan? Jadi maknanya taklah ada orang cuba mendakwa Muhammad ni adalah Muhammad yang itu ke Muhammad yang ini, tak. Kan? Sebab tu jelas. Sebab apa kita tengok macam apa salah jelaskan sangat, sebab ada je dia macam tu. Kalau kita baca kitab fiqah, buat haji di Mekah, takrifan Mekah di mana? Mekah yang berada di ini ada Baitullah di sana, jelas. Dan sebab Mekah pun sama, ada orang yang buat haji bukan di Mekah, Mekah yang berada di Saudi itu bukan. Ada berlaku kan? Jadi maknanya Mekah dekat India, dekat mana, dia takrifkan, ni Mekah, so kita pun tahu lah sebab Allah sebut bahawa ibadah haji di Mekah. So ini Mekah, dia kata. Takrifan Mekah tu jelas, sama dengan takrifan Muhammad Rasulullah tu siapa? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian perkara yang dikhabarkan oleh baginda SAW adalah azab dan nikmat dalam kubur, pertanyaan malaikat muka dan nakir di dalamnya, baginda terselepas mati, berhimpun di padang mahsyar, hari kiamat, hitungan amal, ganjaran pahala, azab, timbangan amal, neraka, sirat, telaga kausar, syafaat, syurga, kekal dalam ke. Ini adalah perkara-perkara ghaib yang Nabi SAW sampaikan yang wajib kita percaya. Dan kita tak nampak sekarang. Tapi wajib kita percaya. Berkaitan azab, kubur, pertanyaan malaikat mungkar nangkir, hari kiamat, amalan, telaga kautsar, sampai melihat Allah Subhanahu Wataala di syurga. Ini adalah perkhabaran Nabi, daripada mulut Nabi yang wajib kita imani. Kemudian, sila Zat. Okay, jadi ini antara lain yang Nabi khabarkan. Itu Nabi khabarkan untuk percaya kepada para malaikat, rasul, kitab, benda-benda takdir. Begitu juga Nabi itu sebagai khatamul anbiya. Sebab tu kalau kita tengok dalam asma'un Nabi, jadi untuk kita berkenalan dengan asma'un Nabi yang kita akan baca, asma'un Nabi ini adalah gelaran Nabi kita Muhammad SAW. Dia ada 201 gelaran. Kan? Pengarang kitab Barakah Makkiyah
dia mengarang 800 nama. Tapi 201 nama ni yang ada dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau kita pergi dinding hadapan sekali ada bulat-bulat-bulat, itu Asmaul Nabi yang ada yang kita baca ni. Ya. Kita at least kita kenal apakah gelaran-gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Siapa yang nak biasakan untuk dengar lagu dia ni ataupun nasyid atau kasidah dia, boleh dekat YouTube type Ustaz Amin Asmaul Nabi. Ustaz Amin Asmaul Nabi, ya. So kita boleh biasakan. Jadi tiap-tiap minggu kalau kita datang, kita boleh sama-sama ikutlah. Kan, mana Asmaul Nabi ni, ya. So, jadi boleh biasakan maknanya cara baca nazam ni. Kemudian siapa yang saya ada buka kitab Syarah Asmaul Nabi ni dekat Masjid Bukit Jelutong, tapi kelas tu siang lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak dengar, boleh dengar kat YouTube juga. Ustaz Amin Syarah Asmaul Nabi. Ada dia, semua ada. Tapi dalam baru 70 nama lah. Saya tak habis lagi kitab tu. Kan? So, jadi, tapi itu 201 nama, tak boleh nak habis 15 kali kelas. Macam kita kan. Tu, baru kita kitab besar panjang. Tu dengar kat YouTube lah. Sebab kita pun kelas tu sejam, kita editkan dalam 20 minit setengah jam je. Kita pendekkan, ya? Biar senang nak dengar. So jadi antara nama-nama Nabi itu adalah Khatamul Anbiya, penutup para rasul, para Nabi. Khatamul Rusul, penutup para Rasul. Antara nama-nama Nabi itu, ya? Jadi kita kena beriman Nabi adalah penutup kepada para Rasul. Okey. Kemudian sikit lagi, kan? Okey ke? Kan? Sebab kelas ni kelas Tauhid dia berat sikit kan, dia mengantuk semua kan. Okey. Okey, fasal yang kedua. Setelah kita bahas mengenai syahadah, ada benda yang membatalkan syahadah. Okey. Iaitu benda-benda berkaitan murtad, penyebab kepada murtad atau benda-benda yang membatalkan syahadah. Okey. Rukun Islam kita tahu. Rukun Islam ada 5. Semua kita tahu. Syahadah, puasa, zakat, haji, apa syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Okey. Kita belajar pasal sembahyang dan perkara yang membatalkan sembahyang. Kita belajar pasal puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Kita belajar haji dan perkara yang membatalkan haji. Kita belajar tentang zakat dan perkara yang boleh membatalkan zakat. Tapi jarang kita belajar syahadah dan perkara yang membatalkan syahadah. So jadi daripada kitab Sulamu Taufiq ni, kita belajar benda yang membatalkan syahadah. Kan? Supaya kita boleh jaga. Jangan sampai syahadah kita itu tercalar ataupun rosak. Fasal kedua iaitu penyebab murtad. Sila. Fasal penyebab. Okey. Sebentar. Bismillah. Bismillah. Sila. Kan? Nampaknya mic ni pun nak balik dah. Tapi sebab belum 10:30, saya tamu sikit lagi. Okay. Sila. Pasal penyebab murtad. Wajib ke atas setiap orang Islam menjaga keislamannya dan memeliharanya daripada perkara yang boleh merosakkan dan membantahkannya, iaitu murtad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita daripadanya. Sesungguhnya pada zaman ini ramai orang mengambil mudah dalam berkata-kata sehingga ada ucapan yang keluar dari mulut sebahagian manusia yang mengeluarkan mereka dari agama, sedangkan mereka tidak menganggapnya sebagai dosa. Okey, pengarang kitab Sulamu Taufiq hidup pada 1700 tahun yang lepas. 1700, ya. Mana 241 tahun yang lepas. Maksudnya orang yang tak jaga mulut zaman dia pun dah ada. Kan? Zaman dia pun dah ada. Kan? Apatah lagi zaman sekarang ni, kan. Jadi maknanya syaitan tu, kan, dia memang nak merosakkan akidah orang Islam atau orang beriman tu memang dari dulu lagi. Maknanya sama je. Sebab tu dia kata, apatah lagi zaman ini. Zaman ini merujuk kepada zaman dia tau. 1778 tu. 2241 tahun yang lepas. Apatah lagi zaman ini, iaitu zaman 2019 ni. Kita kena jaga, kan. Jadi sebab-sebab menjadi murtad. Sebab-sebab menjadi murtad bagi kepada tiga. Jadi ada 3 benda yang boleh menggugurkan ataupun membatalkan syahadah. Sama ada i'tikad ataupun kepercayaan, perbuatan ataupun ucapan.
Okey, kemudian sila. Setiap bahagian terpecah pula kepada cabang yang berbagai-bagai. Okey, setiap bahagian terpecah kepada yang berbagai-bagai. Okey, jom kita tengok satu-satu. Biar mudah-mudahan kita dapat jaga syahadah kita. Sila. Sebahagian daripada bahagian yang pertama, iaitu kesalahan dalam pendidikan adalah keraguan terhadap Allah SWT, Rasulullah SAW, Al-Quran, hari kiamat, syurga, neraka, ganjaran pahala, balasan siksa, atau terhadap perkara yang seumpama dengan perkara-perkara tersebut yang telah sabit sejak ijma'. Okey, keraguan ragu-ragu. Benda ragu-ragu ni syak. Syak ni takrifannya apa? 50-50. Okey, syak ni 50-50 Okey. Jadi 50-50 kita ada keraguan-keraguan mengenai benda-benda ni, maknanya boleh gugur syahadah kita. Okey. Walau bagaimanapun. Okey, tambahkan kat catatan kita Memang ada orang diuji dengan ujian hati. Okey, diuji dengan ujian hati. Okey, jadi orang yang diuji dengan ujian hati, hati dia bercakap-cakap. Betul ke tuan ni? Betul ke tuan ni? Betul ke nabi ni? Betul ke nabi ni? Orang ini termasuk di mana orang yang ujian hati, dia tak termasuk dalam yang betul-betul memang etikat tak percayalah pada Tuhan. Tak termasuk Sebab saya tak tahu depan saya ni ada tak antara kita pernah diuji dengan ujian hati. Ujian hati itu ujian fizikal nampak tau. Susah nampak ujian fizikal sakit luka nampak. Okey. Ujian hati tak nampak. Tak nampak. Ujian hati tak nampak. Hati itu bercakap-cakap. Kan? So kalau siapa yang ada ujian hati memang kena banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta orang turun doakan. Saya yakin antara kita ni ada yang pernah mungkin melalui ujian hati. Kan? Ujian hati itu dia bercakap-cakap hati itu betul ke? Betul ke? Betul ke tuan? Betul ke dia jadi syak macam tuan? Itu banyak orang. Ada orang kena 6 bulan kena, kena setahun kena. Saya pernah satu hari, satu orang kena ujian hati. Tiap-tiap pagi selepas subuh, selepas solat subuh, dia akan sarapan kat rumah saya. Kan? Hanya nak cakap, tolong doakan saya Ustaz. Saya tak tahan hati saya bercakap-cakap. Betul ke Tuhan ni? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Itu ujian hati. Dalam sejarah, dua kali para sahabat diuji dengan ujian hati. Dua kali ya. Yang pertama ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Para sahabat diuji dengan ujian hati. Ya ke Muhammad ni kan? Ish. Susah nak percaya lah. Yalah tuan-tuan sekalian. Kalau hari ni saya kata kat tuan-tuan sekalian. Kata contoh saya kata kat tuan-tuan sekalian. Saya kata tuan-tuan. Pagi tadi saya serapan dekat Jakarta. Ni contoh je tau. Saya ada je kat Syalam ni. Contoh je Contoh. Saya pagi tadi saya serapan kat Jakarta. Saya makan tengah hari dekat Bangkok. Kan? Saya minum petang dekat KLIA. Terus saya datang mengajar. Ini contohnya, saya ada dekat sini contoh ya. Tuan-tuan boleh percaya tau. Sebab apa? Ada logik. Ada logik. Alah, naik Asia tambang murah lah tu. Ada logik. Kalau saya cakap benda yang sama, tak usah lama tuan-tuan. 50 tahun lepas lah. Katakan kita hidup 1950. Sebelum merdeka. 1950, sebelum merdeka. Saya kata tuan-tuan, saya makan serapan pagi kat Jakarta. Saya makan tengah hari kat Bangkok. Minum petang dekat Sepang ni, terus datang mengajar sini. Pun susah tuan-tuan nak percaya. 50 tahun lepas ya tuan-tuan sini. Bayangkan 1400 tahun lepas Nabi cakap, aku pergi ke Baitul Maqdis patah balik satu malam. Dia bukan senang tau. Kita tak hidup zaman Nabi, kita tak tahu. Tapi sahabat betapa ujian besar dia tu. Jadi ada sahabat kena uji hati, betul ke? Itu pertama. Yang kedua ketika perjanjian Hudaibiyah. Itu ujian hati para sahabat. Betul ke keputusan Nabi ni? Betul ke keputusan Nabi ni? Ayah sahabat dua kali kena ujian hati. Jadi ujian hati ni bercakap-cakap. Jadi kalau kita satu hari kalau kena ujian hati, banyakkan berdoa, banyak minta lain orang tolong doa dengan kita. Dia kan bercakap-cakap. Ya ke? Itu. Jadi yang keraguan ataupun syak di sini, keraguan yang memang orang ada ragu-ragu. Yang ujian hati itu ujian dia. Tidak dikira. Sebab ada orang cakap,
Ustaz saya takutlah saya dah murtad ni. Ustaz, hati saya bercakap tak percaya Tuhan. Itu ujian hati tak termasuk sini ya. Macam orang sakit lah. Dia tengah sakit dan tak termasuk sini ya. Okey. Jadi kalau satu hari nanti ada orang datang ke kita, saya ni bercakap-cakap hati. Maknanya kita tahu dia tengah sakit. Dia tengah ada ujian hati. Kesian kat dia, doakan dia. Jangan elehkan dia. Engkau ni ngada. Jangan macam tu eh. Kita kena faham tu ujian hati. Okey, sikit lagi. Sila. Kritikan bahawa tiada salah satu dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah sabit secara ijma', contohnya seperti sifat ilmu. Okey, jadi beritikad bahawa tidak ada salah bagi satu-satu sifat yang wajib bagi Allah. Ini merujuk kepada sifat 20 eh. Yang sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita eh. Jadi kita kata, ah ya ke Allah tu berilmu, betul ke Allah tu dengar. Aku doa tak aku makbul pun. Jangan macam tu. Maksudnya kita tidak beretikat salah satu sebab wajib tu tak betul, maka boleh rosak keimanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang telah sabit secara ijma' bahawa wajib menyucikannya dari sifat tersebut. Contohnya seperti menetapkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil Allah tu tidak mengetahui, mustahil kan? Ataupun Allah tu berjisim dan sebagainya. Tu boleh rosak akidah. Nauzubillah min zalik. Kemudian silakan. Menghalalkan perkara yang diharamkan secara ijma' dan keharaman perkara tersebut diketahui secara pasti dalam agama oleh semua orang. Contohnya seperti menghalalkan zina, liwat, membunuh, mencuri dan merampas harta orang lain. Menghalalkan perkara haram ya. Okey, tuan-tuan sekalian ya. Kalau satu orang tu buat jahat ya. And minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal yang mungkin. Jangan belit hukum. Belit hukum rosak akidah. Jangan belit hukum. Ada orang, saya pernah jumpa tu, dia takrifkan balik. Kan saya pernah jumpa. Kan jadi ustaz waktu umur yang muda ada bagus juga eh. Waktu tu kan sekarang dah tua dah. Kan ni dulu waktu tu eh. Jadi orang yang bawah anggap kita macam adik-adik. Orang yang sebaya anggap macam kawan-kawan. Atas sikit orang yang bawah anggap macam abang-abang. Atas sikit macam adik-adik. Atas lagi anggap macam anak-anak. Dia orang tak malu, tak segan. Saya pernah satu orang kata, Ustaz, kita ni Ustaz, berzina ni Ustaz tahu tak takrifan berzina? Dia tanya Ustaz, tak tahu tak takrifan berzina? Ustaz. Berzina ni abinya orang mengadakan perhubungan yang orang perempuan tu tak suka. Kalau suka tu tak nama berzina. Jadi dia takrifkan yang telah jelas oleh ijma' apa takrifan berzina. Kalau dia buat salah, minta ampun kepada Allah semaksimal mungkin dan janji jangan ulang. Jangan belit hukum. Ini kadang-kadang orang dah lah tak mampu nak buat, belit pula hukum, jatuh akidah. Dua kali buat benda haram satu, buat benda rosak akidah satu. Kan? Kalau ni minta ampun Allah SWT semaksimal mungkin, jangan belit hukum. Kan? Jadi kemudian sila. Mengharapkan perkara yang halal secara ijma' dan kehalalan perkara tersebut diketahui secara pasti dalam agama semua orang. Contohnya seperti mengharamkan jual beli dan pernikahan. Jadi mengharamkan benda yang dihalalkan oleh ijma' eh. Benda tu dibenarkan tapi kita tak boleh. Ini haram. Maka boleh kita mencipta hukum sendiri, boleh gugur akidah. Sila kemudian. Menafikan kewajipan perkara yang wajib secara ijma' dan kewajipan perkara tersebut diketahui secara pasti dalam agama oleh semua orang. Contoh perkara itu adalah solat fardu 5 waktu atau satu sujud daripadanya, zakat, puasa, haji dan wudu. Okey, jadi menafikan yang wajib. Okey. Kemudian seterusnya. Mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma' dan hukum tersebut diketahui secara pasti dalam agama oleh semua orang. Okey, mewajibkan benda yang tak wajib pun eh, daripada sudut hukum tu eh. Okey, kemudian menafikan perkara yang disyariatkan dalam agama secara ijma' dan hukum tersebut diketahui secara pasti dalam agama oleh semua orang. Contohnya seperti solat sunat rawatib. Kemudian berazam untuk menjadi kafir pada masa akan datang. Okey, berazam jadi kafir pada masa akan datang. Nauzubillah. Kemudian berazam untuk melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan di atas. Okey, jadi berazam untuk melakukan perkara-perkara yang disebutkan di atas.
atas. Wallahu a'lam bisawab. Segar semua naik kepala balik kan. Dia nak bila lah ustaz dia nak habis. Okey, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah tadi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.